Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi bersama saya dalam channel Mahasis Pria. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips service tutorial cara memperbaiki mesin cuci tidak mau berputar. Di sini mesin cucinya problemnya pada tabung penyucian, pusater di sana tidak mau berputar, sedangkan fungsi pengering pada tabung pengering ini normal. Sini saya akan mencoba mencolokannya terlebih dahulu ya teman-teman. Sini colokannya sudah terhubung dan saya akan memutar wash timer ini. Saya putar saja ya teman-teman. Pusator di sana tidak mau berputar. Dan saya akan memutar spin timer pada mesin cuci ini. Saya putar saja. Nah, di sini putar ya teman-teman. Ya, teman-teman berputar. Teman-teman bisa lihat tabung pengeringan ini berputar kencang. Sedangkan tabung penyuci ini tidak mau berputar. Oke, teman-teman. Nanti apa aja yang rusak, nanti di sini saya akan membuka tutup belakang bagian mesin cuci ini atau mengecek bagian pada kepala tombol knob spin wash timer dan rem pembuangan air ini. Kita buka saja bagian belakangnya, namun di sini saya akan mencabut terlebih dahulu colokan mesin cuci ini. Cabut saja. Untuk langkah selanjutnya teman-teman, tutup pelindung mesin cuci ini saya sudah buka. Ini tutupnya di sini saya sudah buka, dan kemudian saya akan mengecek jalur kabel pada mesin cuci ini apakah ada yang putus atau tidak. Jika tidak ada yang putus, nanti di sini saya akan mengukur jalur dinamo mesin cuci ini dengan avometer. Di sini saya akan ukur saja. Sebelumnya saya akan membuka solasi pada mesin cuci dinamo mesin cuci ini. Saya buka terlebih dahulu solasinya. Oke teman-teman, kita lihat. Di sini saya akan mencari jalur dinamo mesin cuci teman-teman. Di sini warna kabel biru itu jalur kelistrikan pada dinamo mesin cuci ini, sedangkan kabel warna kuning jalur untuk bolak baliknya. Di sini saya buka terlebih dahulu. Dan untuk memastikan jalur dinamo mesin cuci ini terukur atau tidak, saya selalu menggunakan avometer teman-teman. Di sini kita lihat, kita setting pada buzzer avometer. Kita perhatikan, lihat layar pada monitor avometer ini. Ya teman-teman, di sini saya akan korsletkan terlebih dahulu biar terukur terbaca. Artinya jika di salah satu jalur dinamo ini saya ukur dia terbaca, maka dinamo mesin cuci ini masih aman, masih bagus, maka kerusakan ada di lain. Ini saya akan ukur terlebih dahulu. Berikut terbaca. Nah, bisa teman-teman perhatikan bahwa dinamo mesin cuci ini jalur dinamonya masih aman atau masih bagus. Saya akan memeriksa bagian kabel atau pada pengaturan wash timer ini teman-teman. Disini saya akan membuka terlebih dahulu baut-baut yang ada pada tutup kepala mesin cuci ini. Saya akan buka saja. Terbuka di sini. Lebih dahulu saya akan memeriksa atau mengecek jalur kabel pada spin timer dan wash timer ini teman-teman. Di sini jalurnya kabelnya tidak ada yang putus, dan sebelumnya saya akan mencoba mencolokkan terlebih dahulu mesin cuci ini. Kita lihat
Oke teman-teman, di sini saya akan mencolokkan terlebih dahulu. Kita lihat di sini saya akan memutar wash timer ini teman-teman, kita putar saja. Dua spin pada ini kita putar. Untuk jalur dinamo pengering berputar, sedangkan pada dinamo pengisi dia tidak berputar. Kita akan periksa pada spin timer ya teman-teman. Sini spin timer ini dia berputar, berfungsi, dan wash timer ini juga berputar ya teman-teman, berfungsi. Namun di sini teman-teman bisa lihat dia ada pin saklar wash timer di sini teman-teman, dia tidak menjepit ya teman-teman. Dia di sana seharusnya spin wash timer pada mesin cuci ini dia menjepit ya teman-teman di sana jalur listriknya. Namun karena wash timer ini pin saklarnya dia segini ya teman-teman, artinya dia tidak menjepit, berarti kerusakan pada wash timer penyuci ini ya teman-teman. Sini teman-teman bisa perhatikan ya, jaluran sudah jepit ya teman-teman. Lihat di sana, lihat teman-teman, sudah menjepit wash timer ini pin saklar ya teman-teman. Nanti di sini saya akan mengganti wash timer penyuci yang rusak ini. Dan buat teman-teman, saran saya ketika ingin mengganti wash timer ini, teman-teman harus mengambil handphone atau merekam, memoto jalur kabel pada wash timer ini ya teman-teman, artinya untuk teman-teman bisa mengingat atau tidak salah sambung ketika mengganti wash timer ini. Oke teman-teman, nanti di sini saya akan mengganti dan membongkarnya. Sebelumnya saya akan cabut dulu colokan dan cuci ini agar lebih aman. Sudah cabut saja. Untuk langkah pertama, knob mesin cuci ini kita cabut saja teman-teman, ke atas kita tarik. Kemudian di sini ada bautnya, kita buka terlebih dahulu. Timer pada mesin cuci ini teman-teman harus membawa contohnya ke toko spare part ya teman-teman, dan saya akan mengganti dengan wash timer yang kaki tiga ya teman-teman. Di sini jalur listriknya yaitu warna putih ya teman-teman. Nah, dari sini warna putih menjumper ke spin timer pada warna kabel merah dan kuning. Dia di sini ada pin saklar ya teman-teman, artinya dia yang jumper. Nanti pin saklar pada kabel warna putih ini dia menjepit, dan ketika dia lepas maka kabel jalur kuning dia akan menjepit. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa pengaturan pada mesin cuci ketika pusator itu bolak-balik ke kiri atau ke kanan, di sini ya teman-teman pengatur timer ini, makanya proses penyucian dia bisa bolak-balik ke kanan atau ke kiri. Ya dari sini teman-teman. Oke, di sini saya akan menggantinya saja teman-teman, yang kemarin yang baru. Saya akan pasang kembali.
Ya teman-teman, setelah kita tahu bahwa mesin cuci ini rusak tidak mau berputar pada pin saklar dimerat tidak mau berputar, di sini saya akan merapikan kembali jalur dinamo mesin cuci ini. Kita soati aja seperti semula biar aman.